Baik teman-teman netizen yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi dan seluruh isinya. Nah, senang sekali saya Rudy Hartono kembali akan menemani kalian berkeliling pada episode kali ini. Dan yang pertama, saya bawa kalian menemui Spider-Man Pare-Pare dalam aksi satu kantong sampah setiap hari selama setahun. Halo semuanya, salam jumpa, ketemu lagi kita. Nah, teman-teman seperti biasa kita akan mengumpulkan satu kantung sampah dari area pantai sini untuk dikembalikan ke darat. Tetap semangat untuk bumi yang lebih baik. Salam jumpa. Baik teman-teman yang luar biasa, setelah kampanye bersama Spider-Man kelar, sekarang saya ingin mengajak kalian ke Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Nah, kebetulan saya dapat tugas untuk melihat lokasi tertangkapnya terduga teroris. Ini di depan salah satu minimarket di Kabupaten Pinrang. Jadi saat ini saya berada di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, di mana peristiwa penangkapan terduga teroris yang ada di Kabupaten Pinrang ini ditangkap. Dan memang menurut warga sekitar, terduga teroris ini memang biasa berjualan di sini dan masuk di tempat ini. Jadi biasanya dia memarkir jualannya di sekitar sini dan kemudian melayani pelanggan yang duduk di depan area Indomaret. Nah, penangkapannya sendiri terjadi pada hari Senin. Dan memang warga sekitar sendiri mengaku kejadiannya sangat tiba-tiba. Nah, kejadiannya tadi jam berapa kira-kira itu? Dan biasanya dia memarkir jualan somai dia itu di area sini. Jadi memang jualannya di sekitar tempat sini. Dan menurut warga sih memang baru beberapa bulan terduga teroris ini berjualan di area sini. Nah teman-teman, seperti yang kalian lihat, situasi di lokasi sendiri memang terlihat normal sih teman-teman ya. Karena memang peristiwanya sudah terjadi pada minggu pertama Desember lalu, jadi udah agak lama sih. Jadi wajar jika situasi di sekitar sini sebenarnya terlihat seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Saya hanya melihat warga yang berlalu lalang normal, masuk belanja susu, belanja kopi, belanja minyak, wijen. Nah teman-teman, beberapa warga sendiri malah mengira peristiwa kemarin itu justru hanya peristiwa penangkapan kasus narkoboy ya. Namanya juga warga ya, tidak tahu apa-apa. Jadi mereka nggak bisa komen apa-apa teman-teman, hanya menduga. Langsung istilahnya kaget sendiri pas ada kejadian seperti itu. Iya, kaget. Waktu itu ibu suruh bapaknya bantu atau gimana? Iya, suruh bantu tapi... Oh, menembak dia, tembakan. Oh, ada berapa orang itu petugasnya? 3 petugas dan masnya itu langsung dibawa ke mobil. Iya, lama itu. Lama nih, ada memang meminta ini atau enggak? Enggak, maksudnya lama dikasih masuk mobil apa? Ikat-ikat dulu. Oh, diikat dulu ya.
Baik, setelah menyelesaikan pengambilan gambar di wilayah Kabupaten Pinrang nih teman-teman, saya kemudian menuju ke Kabupaten Nrekang dan saya di sini akan memperkenalkan pentas luar biasa dari kalangan santri di Pondok Pesantren Rahmatul Asri Marohin, Kecamatan Mewak, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Di pesantren ini teman-teman, sementara berlangsung pentas seni dan budaya oleh santri dan santriwati nih. Pokoknya acaranya spektakuler banget, sampai-sampai panggungnya didesain mewah. Dan yang perlu kalian ketahui nih teman-teman, uniknya nih, panggung ini didesain sendiri oleh santri dan santriwati dengan peralatan seadanya. Dan bahkan bahan-bahan yang mereka gunakan itu mereka kumpulkan sendiri di lokasi pesantrennya. Itu keren, amat teramat sangat keren. Upaya untuk melestarikan budaya, baik budaya daerah maupun bahasa daerah, karena khususnya di Sulawesi Selatan ini sekarang banyak bahasa dan budaya yang punah. Tidak hanya sampai di situ teman-teman, yang tampil juga adalah santri dan santriwati itu sendiri. Ya, mereka memang sudah berlatih untuk pentas luar biasa ini. Yang dipentaskan itu mulai dari puisi, tari-tarian, lagu-lagu daerah, lagu-lagu apa gitu aja. Pokoknya keren banget deh pokoknya. Asli keren. Tapi sebenarnya tidak hanya pementasan alat musik kesenian khas Bugis dan Makassar ya, seperti misalnya kacapi. Tahu kacapi kan? Gitar luar biasa yang senarnya cuma dua. Itu luar biasa ya. Jadi bukan hanya mementaskan itu ya teman-teman, tapi juga di acara ini mereka mementaskan berbagai jenis tarian dari daerah di Indonesia. Bahkan ada dari Aceh, dari Kalimantan, dari Papua. Luar biasa. Nah, karena pesantren ini terkenal dengan program penggunaan bahasa yang kuat, acara ini dipandu dalam 3 bahasa teman-teman, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan Mandarin. Keren banget kan? Baik teman-teman luar biasa, sepertinya untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada channel ini. Sampai ketemu besok dan salam jumpa. Thank you.